Bajida Maria Reis. Magi fulue, gadenya ne. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film. Sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita akan membahas film berjudul Rebel Moon: A Child of Fire. Film ini menceritakan suatu zaman di mana peradaban mampu menjelajah ke setiap sudut alam semesta. Namun perbedaan kepentingan serta keserakahan menimbulkan konflik dan kekacauan antara penguasa dan pemberontak yang berujung pada peperangan tiada akhir. Nah, bagaimana ceritanya? Mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Di sebuah imperium yang disebut dengan Mother World, seribu raja telah berkuasa dan tidak tergoyahkan secara turun-temurun. Namun, akibat ambisi dan keserakahan raja terakhir, sumber daya planet habis tak tersisa. Yang berujung pada kolonisasi planet-planet di alam semesta, kemudian menguras habis semua sumber daya yang ada di planet tersebut. Kejayaan Mother World seakan tidak ada habisnya. Hingga suatu ketika terjadilah sebuah pengkhianatan yang menewaskan raja, ratu, dan anggota keluarganya, yang secara tidak langsung memutus garis keturunan kerajaan. Kematian sang raja menyebabkan kekacauan pemerintahan, yang kemudian di beberapa planet jajahan, terutama di ujung wilayah Mother World, mulai merencanakan pemberontakan. Seorang senator yang juga komandan tertinggi bernama Balisarius memanfaatkan jatuhnya kerajaan untuk merebut kekuasaan, lalu menyebut dirinya sebagai Regent Balisarius. Dan sebagai unjuk kekuatan atas kekuasaan barunya, Balisarius mengirim komandan paling kejam ke seluruh penjuru wilayah kekuasaan untuk mencari para pemberontak, kemudian menghancurkannya tanpa ampun. Cora! Everyone's up in the longhouse. Scene kemudian memperlihatkan seorang wanita bernama Cora yang tinggal di sebuah planet di ujung galaksi. Planet di mana Cora tinggal, sebagian besar penduduknya adalah petani. Mereka hidup dalam kesederhanaan, tenang, dan damai. My people. Hari ini, ketua adat yang bernama Sindri meminta warga desa berkumpul di aula rakyat untuk merayakan atas melimpahnya hasil panen. Ia berkata tahun ini adalah tahun penuh berkah, dan ia mempersilahkan warganya menikmati pesta sepanjang malam. He was asking for you. Seorang kakek bernama Hagen yang juga merupakan teman bicara Cora menyarankan agar Cora segera mencari pasangan. Tinggal di planet yang begitu damai ini, tidak ada alasan baginya untuk hidup sendirian. Ada beberapa pria di desa ini yang cocok untuknya, seperti Dan. Dia ini adalah pemburu hebat atau gunner yang selama ini diam-diam selalu memperhatikannya. I know that he's amenable to the idea. I don't understand. I am a child of war. Lalu Cora menjawab kalau dirinya belum siap dengan semua itu. Meski dua musim tinggal di desa ini, dia benar-benar bahagia, tapi Cora tidak bisa lepas dari bayang-bayang masa lalunya. Nah, jadi sebenarnya Cora ini dulunya adalah salah satu prajurit terbaik di Mother World. Dia dijuluki sebagai Scargiver. Akan tetapi, Cora lelah dengan peperangan tiada akhir, kemudian meninggalkan kerajaan yang telah membesarkannya tersebut dan hidup dalam pelarian. Lalu tanpa sengaja, Cora mengalami crash landing di planet ini, dan secara kebetulan Hagen menemukannya lalu membawanya ke desa. Sam, I don't know what you're talking about. I noticed you left early last night. Esok harinya, ketika semua orang berkumpul di ladang, tiba-tiba kapal perang Motherworld King Gaze datang berkunjung. Cora kemudian membunyikan alarm agar para warga berkumpul di aula. Sindri dan Cora punya firasat kedatangan mereka adalah pertanda buruk. Apapun tujuan mereka, pasti bukan sekedar bersilaturahim, melainkan demi persediaan makanan. Namun Gunner berpendapat mungkin mereka bisa menjalin kemitraan dengan Motherworld. Mereka punya dana yang besar dan para warga bisa menjual kelebihan panen dengan harga yang pantas. Tidak seperti tahun lalu, ia menjual gandum dengan harga murah pada seseorang di planet sebelah. Lalu Cora memberitahu bahwa kerajaan tersebut tidak sama dengan yang dulu mereka ketahui. Tidak ada istilah kerjasama dalam kamus mereka. Jika mereka datang ke sebuah planet, sudah pasti tujuan mereka adalah melakukan kolonisasi. Jadi lebih baik memberikan apa yang mereka minta, tapi jangan pernah memberitahu tentang kesuburan tanah di planet ini. Dengan harapan, setelah mendapat persediaan, mereka segera pergi meninggalkan planet ini. I'm Admiral Atticus Noble. I am Sindri, father of this village. Please, father, tell me about this beautiful village. Seorang admiral bernama Atticus Noble turun dari pesawat bersama para pengawalnya. Dia adalah salah satu komandan tertinggi kerajaan kepercayaan Balisarius. Sindri lantas memperkenalkan diri kalau dia adalah kepala desa, lalu bertanya apa yang bisa ia bantu untuknya.
Atticus memberitahu kalau beberapa bulan yang lalu, pasukan pemberontak yang dipimpin Blood Axe bersaudara bernama Devra dan Darian menyerang pos persediaan mereka. Ia dan pasukannya mencari buronan tersebut hingga ke planet-planet terjauh. Sementara persediaan makanan semakin menipis dan seperti yang ia tahu prajurit juga butuh makan. Karena itulah Atticus ingin menawarkan kerjasama, yaitu membeli semua persediaannya dengan harga 3 kali lipat. In exchange, you're compensated at, let's call it triple market value, shall we? We are humble farmers. Sang kepala desa tidak ingin terjebak dengan tawarannya tersebut. Mereka ini hanya petani sederhana. Seperti yang terlihat, desa ini dipenuhi bebatuan dan hasil panen hanya cukup untuk warganya saja. Akan tetapi, Atticus tidak percaya begitu saja. Yang melihat warganya gemuk dan sehat, wajah para wanita pun berseri-seri. Tanah di sini pasti subur dan menghasilkan. Selain itu, ada seorang informan yang mengatakan bahwa seseorang di luar sana pernah membeli persediaan gandum pada mereka. Yang bisa diartikan, desa ini punya persediaan lebih dari cukup. Ah, that is me. Yes, I oversee the harvest. But we have been lucky these last few seasons. Lalu Gunner menjelaskan bahwa sebenarnya musim ini mereka beruntung karena diperkirakan hasil panen akan jauh lebih banyak. Apa yang dikatakan kepala desa sebenarnya tidak salah. Ia hanya khawatir jika datang musim kering berkepanjangan, makanan tidak akan cukup untuk warga desa. Jadi mereka masih bisa menjual persediaan tergantung seberapa banyak yang mereka ingin beli. Good. I'm confused though. Pernyataan Gunner tersebut bertolak belakang dengan perkataan kepala desa. Atticus menjadi murka, mengetahui dirinya dibohongi, lalu membunuh sang kepala desa. When can I expect my harvest? I said, tell me partner when I can expect my harvest. Lalu Atticus bertanya, kapan ia bisa mendapatkan persediaannya untuk seluruh pasukan dan sepanjang musim. Gunner berjanji ia akan menyiapkannya dalam waktu 9 minggu ke depan. Tapi jika permintaannya sebanyak itu, mereka akan kelaparan karena jumlah yang diminta lebih banyak dari yang mereka hasilkan. Tapi Atticus nggak peduli, ia menginginkan semuanya dan akan kembali 10 bulan kemudian. I want everything. Apa yang dikatakannya sesuai dengan peringatan Korra. Mereka pun menjadikan planet ini sebagai tanah jajahan. Sebelum pergi, Atticus meninggalkan beberapa prajuritnya untuk melakukan pengawasan selama 9 minggu ke depan. Selain prajurit manusia, Atticus juga meninggalkan robot militer canggih pembela raja. Mereka biasa disebut dengan nama Jimmy. Namun, sejak raja meninggal dunia, robot-robot itu menolak mengangkat senjata yang mungkin disebabkan masalah pemrograman. Tidak ada anggota kerajaan artinya tidak perlu bertempur, tapi mereka masih bisa digunakan sebagai robot pembantu. I am JC1435. Defender of the King. We're moving these supplies over to that building. Seorang prajurit muda bernama Aris meminta Jimmy memindahkan persediaan mereka ke dalam rumah. Lalu seorang prajurit temperamen bernama Marcus sengaja menembaki robot tersebut karena menganggap mereka tidak berguna. Look, they left us a Jimmy. Jimmy that won't fight anymore. That's something in their programming. Aris mencoba menghentikannya. Marcus menjadi kesal lalu memintanya menyingkir, jika tidak ia akan membunuhnya. Komandan meminta agar mereka berhenti berkelahi, lalu menyuruh si robot pergi ke sungai untuk membersihkan badannya. Get back to work. Meski Jimmy hanya sebuah mesin, tapi robot itu punya kecerdasan dan berperilaku layaknya manusia. Excuse me. Usai membersihkan diri, seorang wanita muda bernama Sam memberikan handuk kepada Jimmy. Robot itu pun berterima kasih, lalu berkata bahwa Sam terlihat mirip dan mengingatkan dirinya akan putri raja yang bernama Aisa. Dalam mitos, ia disebut sebagai sang cawan atau penebus yang diramalkan akan membawa kedamaian bagi alam semesta. Ia dan saudara-saudara robotnya bersumpah akan berjuang membelanya. Namun sayangnya, di hari penobatannya, raja, ratu, dan putri dibunuh dengan kejam oleh orang terdekatnya. Dan sejak saat itulah, mereka kehilangan kehormatannya sebagai pelindung raja. Jimmy khawatir kehangatan dan kedamaian pun akan ikut mati bersamanya. I think it lives in you. Lalu Sam berkata, sepertinya kedamaian itu hidup di dalam dirinya. Kemudian Sam memberikan Jimmy mahkota bunga yang membuat robot itu seakan punya ikatan dengannya. Sore harinya, warga berkumpul di aula. Mereka masih menyalahkan Gunner atas kebodohannya. Gara-gara dia, warga kehilangan kepala desa dan rumah. We bring in the crop and we fall on their mercy. Lalu Dan berkata, bagaimana jika mereka memberikan persediaan makanan secara gratis? Para prajurit itu pasti akan mengampuni warga.
Selain itu, warga punya kemampuan bertani dan prajurit pasti akan bergantung pada mereka. Korra hanya bisa geleng-geleng kepala mendengar kepolosan para warga. Pernyataan mereka sama saja menerima penjajahan. Mereka tidak tahu bahwa Motherworld akan membunuh mereka ketika sudah tidak lagi dibutuhkan. It's running. Korra akhirnya memutuskan akan pergi dari desa ini. Tapi Hagen mencegahnya karena warga desa saat ini sangat membutuhkan bantuannya. Selama ini hanya Hagen satu-satunya orang yang mengetahui kalau Korra adalah mantan prajurit. Korra jauh lebih mengetahui semesta dibandingkan yang lainnya. Bagaimana jika mereka bisa menemukan pemberontak yang dicari Atticus lalu berjuang bersama melawan Motherworld? Tapi Korra pesimis karena yang mereka lawan adalah Imperium. Korra tidak ingin perlawanan sia-sia apalagi mengorbankan warga desa. Apa boleh buat, Hagen terpaksa merelakan kepergiannya. Namun ketika hendak berangkat, Korra melihat para prajurit itu mengganggu Sam. Aris berusaha mencegahnya, tapi ia malah jadi bulan-bulanan mereka. Melihat anak buahnya berkelahi, sang komandan bukannya melerai, tapi malah pengen ikutan ngegodain Sam. Lalu datanglah Korra meminta mereka menghentikan perbuatannya. Para prajurit itu tentu saja meremehkan Korra yang hanya seorang wanita, tapi inilah yang terjadi. Korra menghajar mereka dengan mudahnya. Prajurit level ayam tentu saja bukan tandingan seorang perwira kerajaan. Namun sialnya, komandan bejat itu berhasil menyandera Sam lalu meminta Korra dan Aris meletakkan senjatanya. Di saat yang bersamaan, Jimmy masuk ke dalam karena mendengar keributan. Komandan memintanya mengangkat senjata lalu menembak Korra. Jimmy terlihat ragu-ragu mengangkat senjata yang ada di depannya. Tapi siapa sangka Jimmy menembak tepat kepala komandan tanpa harus membidiknya terlebih dahulu. Setelah insiden ini, Korra memutuskan akan melawan. Para warga pun akhirnya mengetahui bahwa Korra adalah mantan prajurit Motherworld. Tapi mereka tidak peduli karena Korra telah menyelamatkan desa. Esok paginya, Korra berpamitan. Ia akan pergi mencari Blood Axe bersaudara dan mantan jenderal bernama Titus. Titus adalah pahlawan kerajaan yang pernah membawa seluruh pasukannya melawan pasukan Imperium. Lalu ia bertanya pada Gunner, apakah informan yang mengenalkannya pada pembeli gandumnya masih bisa ditemui? Korra sebenarnya mengetahui kalau pembeli gandumnya adalah Blood Axe bersaudara. Jika mereka bisa menemukan informan itu, maka menemukan para pejuang dan Jenderal Titus akan jauh lebih mudah. Gunner berkata orang itu ada di kota pelabuhan, dan untuk menebus kesalahannya, Gunner bersedia menemani Korra mencari informan tersebut. You may need this. I found it at the site of the crash. We might stand a chance. Di tengah perjalanan, Gunner memberitahu kalau jarak kota pelabuhan sekitar 2 hari perjalanan. So you were a soldier for the Motherworld? Ketika malam menjelang, Korra dan Gunner bermalam di suatu lembah. Gunner bertanya apakah benar Korra adalah mantan perwira tinggi Imperium dan apa alasannya meninggalkan segala privilege yang ia miliki saat menjadi prajurit tertinggi. Korra bercerita bahwa Motherworld datang ke dunianya ketika ia berumur 9 tahun. Mereka adalah mesin penghancur sempurna, hanya ada pertumpahan darah dan penjajahan. Kala itu, pasukan Motherworld dipimpin jenderal muda bernama Balisarius. Ketika invasi itu terjadi, orang-orang pun melawan. Tapi hal tersebut justru membuat sang jenderal murka, lalu membunuh semua orang termasuk kedua orang tuanya. Di sebuah lorong, Balisarius menemukannya seorang diri. Korra refleks mengacungkan senjata ke arahnya. Di luar dugaan, Balisarius meletakkan senjata dan meminta Korra menembaknya seakan jenderal muda itu siap menerima kematiannya. Tapi ternyata pelurunya kosong. Dan meskipun sudah mencoba membunuhnya, Balisarius justru mengampuni Korra. Lalu ia membawa gadis kecil itu ikut bersamanya dan memberinya nama baru yaitu Arthelais. Balisarius membesarkan Korra layaknya putrinya sendiri di tengah peperangan tiada akhir. Hingga ketika dewasa, Korra menjadi salah satu prajurit terbaik. Dia adalah putri seorang komandan terhormat, bahkan menjadi teman dan keluarga kerajaan. Atas prestasinya tersebut, Korra pun diharapkan selalu bisa memenangkan segala pertempuran, berperang di bawah panci bangsa yang membunuh keluarga dan membinasakan dunianya. I'm only telling you this so you know who I am. Hari berikutnya, sampailah mereka di kota pelabuhan, tempat transit antar planet. Gunner dan Korra berkeliling kota mencari informan yang dimaksud. Tapi sialnya, pria informan tersebut malah ditangkap Hakshaw, yaitu pemburu bayaran yang bekerja pada Imperium.
Lalu Gunner memberitahu sebenarnya ada cara lain mencari Blood Axe bersaudara. Informan itu pernah cerita kalau para pemberontak berada di bawah perlindungan Raja Levitica di planet Saran. Bagaimana jika mereka mencoba pergi ke sana? Tapi Korah menolak, pergi ke sana sangat beresiko. Dan sebaiknya mencari Jenderal Titus terlebih dahulu baru Blood Axe bersaudara. Saat mereka masuk ke sebuah kafetaria, mereka didatangi seorang lelaki berkepala babi bernama Patkai. Patkai mengira Gunner adalah seorang budak, lalu bertanya apakah Korra menjualnya. How much? Move on, he's not for sale. Korra berkata tidak, lalu meminta Patkai pergi, tapi si Patkai malah ngelunjak dan mengancam dengan pisau. Come on, mama. Siluman babi tentu saja bukan tandingan Korra, dan setelah menghajarnya, Korra mengusir Patkai. Of course, General Titus. Do you know of his location? Lalu mereka bertemu dengan seorang pria yang dikendalikan otaknya oleh alien kecil. Ia mengaku mengetahui lokasi di mana Jenderal Titus berada, yaitu di planet Pollux. Tapi sebaiknya mereka berhati-hati. Titus adalah orang gila yang mengerahkan pasukan kecilnya melawan satu kerajaan. Guess we need to find a ship to take us to Pollux. Hey! Bitch! Akan tetapi, saat hendak keluar, Patkai kembali dan kali ini ia bawa kawan. Keributan pun terjadi di dalam kafetaria. Siluman babi itu membabi buta. Beruntung, seorang pria bernama Kai membantu mereka mengalahkan si babi dan kawannya. I heard you in there, trying to get to Pollux. Kai ternyata sedari tadi memperhatikan dan menguping pembicaraan mereka berdua. Yang mendengar Korra dan Gunner ingin pergi ke planet Pollux. Well, my name's Kai. I could help you. I understand. Kebetulan Kai ini adalah seorang kurir antar planet. Jadi jika mereka mau, Kai akan mengantar ke sana dengan pesawatnya, tapi tentunya dengan sejumlah bayaran. We're searching for soldiers for a fight against the mother world. Lalu Korra bertanya, apakah Kai punya kenalan tentara bayaran? Mereka membutuhkan beberapa anggota tambahan untuk membantu melawan pasukan Mother World. Still, pay me what it's worth to you. Kai berkata, semua bisa diatur, yang penting ada duitnya. Dan singkat cerita, mereka bertiga pun berangkat. Namun, tanpa mereka sadari, ada seorang pemburu bayaran melihat Gunner dan Korra. Dan informasi tersebut pun langsung sampai ke telinga Atticus. Di tengah perjalanan, Kai memberitahu kalau ia ingin mampir ke beberapa planet terlebih dahulu sebelum pergi ke Pollux. Ada beberapa nama pejuang yang dikenalnya dan mungkin cocok dengan visi misinya. Pertama-tama, mereka akan mampir ke planet Neu. Di sini ada seorang mantan tentara bayaran bernama Tarak. Tapi sayangnya, saat ini ia menjadi budak seorang kakek yang dikarenakan Tarak punya hutang yang cukup besar padanya. Tarak tentu saja tidak menolak tawaran Korra bergabung dengannya, apalagi kalau tujuannya melawan kerajaan Imperium. Tapi hutang itu harus dilunasi atau dia tidak akan pernah meninggalkan tempat ini. Tidak ada uang artinya tidak ada kebebasan. Well, I do love to gamble. Lalu si kakek bertanya, bagaimana kalau mereka bertaruh? Jika Tarak bisa menunggangi hewan buas di depannya, hutang itu akan lunas. Tapi jika tidak, semua orang yang ada di sini akan bekerja untuknya. Korra pun tanpa ragu memberikan kepercayaannya pada Tarak, dan Tarak berjanji akan berhasil melakukannya. Sejauh ini, tidak ada satu orang pun berhasil mengendalikan makhluk mirip Griffin tersebut. Semua tewas dibunuhnya, tapi Tarak mengerti, jika mereka menghormati makhluk itu, mereka akan memberikan respeknya. Perlahan Tarak mendekatinya, mencoba membentuk ikatan lalu mencoba terbang bersamanya. Meski awalnya kesulitan, tapi Tarak berhasil mengendalikan makhluk buas tersebut. Dan sesuai janjinya, si kakek pun membebaskan Tarak dari hutang-hutangnya. Saat akan berangkat, Tarak melihat si kakek mencoba menunggangi makhluk tersebut. Dikiranya makhluk itu sudah jinak. Tapi ia tidak tahu cara membentuk ikatan, yang akhirnya makhluk itu pun mencabik-cabik si kakek. Perjalanan berikutnya, mereka mampir ke sebuah planet tambang bernama Dagas.
Di tempat ini, Kai kenal seorang wanita pejuang bernama Nemesis. Ia terkenal akan reputasi bertarungnya. Saat mendengar kalau mereka akan melawan Motherworld, Nemesis setuju untuk bergabung. Namun tiba-tiba, seorang perempuan datang meminta tolong karena putri kecilnya diculik monster. Nemesis tentu saja nggak diam begitu saja, hitung-hitung unjuk kebolehan. Tapi sebelum beraksi, Nemesis mencoba bernegosiasi dengan monster wanita setengah laba-laba tersebut. Laba-laba itu beralasan, gara-gara manusia datang ke planet ini tidak ada satupun dari telurnya menetas. Ia merasa berhak mendapat keadilan, dan ia akan membunuh anak ini sebagai gantinya. Bahkan, ia akan membunuh semua wanita karena sengaja datang ke planet ini. Karena negosiasi tidak berhasil, terjadilah pertarungan di antara keduanya. Nemesis ternyata bukanlah petarung biasa. Berkat ilmu debus yang pernah ia pelajari di Indonesia, Nemesis membuat kedua pedangnya menyala lalu menghabisi makhluk tersebut. Dan setelah mendapat anggota baru, Korra dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan. Lalu di pesawat, Korra kembali menceritakan masa lalunya kepada Gunner saat ia dipromosikan menjadi pengawal elit kerajaan menjaga Putri Aisa. Suatu hari, ia melihat suatu keajaiban. Aisa menghidupkan seekor burung yang sebelumnya mati membeku. Awalnya ia nggak percaya bahwa sebutan pemberi kehidupan itu nyata. Tapi setelah melihatnya sendiri, Korra seakan yakin bahwa di masa depan anak ini adalah pembawa kedamaian bagi alam semesta. When she becomes queen, I believe she'll bring a compassion that I've lost. Suatu hari nanti, ketika putrinya menjadi ratu, ia akan membawa belas kasih dan kedamaian yang hilang dalam dirinya. Semua kekacauan yang ia ciptakan akan berakhir dan anak itu akan membuat segalanya lebih baik. Setelah menempuh perjalanan panjang, sampailah mereka ke planet Pollux. Tapi Pollux sebenarnya bukanlah planet, melainkan bulan yang mengorbit di sebuah planet gas raksasa. Karena ukurannya sangat kecil, tempat ini hanya dijadikan sebagai arena bertarung bagi para gladiator. Dan setelah berkeliling, Korra terkejut karena menemukan Jenderal Titus dalam keadaan memprihatinkan. Jenderal yang dulunya sangat gagah itu menjelma menjadi seorang gembel. Korra tentu saja nggak tega, lalu membawa sang jenderal ke tempat cuci orang. Are you not General Titus, a legend? What do you want from me? Selesai dimandikan, Jenderal Gembel malah marah-marah. Ia sudah lelah dengan perang berkepanjangan, apalagi semua pasukannya tewas dibantai. Bahkan ia berharap segera mati agar mendapat kedamaian. My men are dead because of my surrender. Leave me and let me die in peace. I have no time for pity. Korra berusaha mengingatkan jati dirinya bahwa Titus adalah jenderal besar di masanya. Kalau ingin mati, bukan di sini tempatnya, tapi di medan perang. Ini adalah kesempatan baginya untuk menebus kesalahan serta membalas dendam atas kematian pasukannya. Seketika, Jenderal Gembel pun tergugah hatinya dan memutuskan bergabung dengan Korra. Sementara itu, di kapal angkasa Imperium, pria informan yang ditangkap pemburu hadiah sebelumnya dibawa menghadap Atticus. Informan itu menyebut Blood X bersaudara sudah lama tidak terlihat. Tapi rumor mengatakan kalau mereka berada di planet Saran di bawah perlindungan Raja Levitica. Akan tetapi, meski sudah memberitahu semua informasi yang ia ketahui, Atticus mengkhianati kesepakatan lalu membunuh informan tersebut. Atticus meminta ilmuwannya membedah otaknya untuk mencari tahu apa ada informasi lain yang ia sembunyikan. Dan setelah itu, mereka akan mengunjungi Raja Levitica. Di sisi lain, rombongan Korra saat ini baru saja sampai ke planet Saran. Tujuan mereka sama, yaitu mencari Blood X bersaudara. Dan tak lama kemudian, terlihat rombongan pesawat angkasa mendarat. Lalu muncul dua sosok manusia bertampang begundal yang gak lain adalah Devra dan Darian Blood X. Ketika melihat Gunner, Devra mengira mereka datang menjual gandum. Lalu Korra menjelaskan, tujuan mereka datang ke sini adalah meminta bantuan untuk melawan pasukan Imperium. Desa kecil mereka terancam dihancurkan, dan jika tidak berbuat sesuatu, maka kehidupan di planet itu akan lenyap untuk selamanya.
Mereka juga berhasil merekrut beberapa pejuang independen untuk membantu berperang melawan Imperium. Dengan anggota militer yang mereka punya, kesempatan menang akan jauh lebih besar. I'm sorry. It's impossible. Tapi Devra menolak. Kapal tempur kerajaan dan pasukannya adalah mesin penghancur sempurna. Melawan mereka tanpa persiapan sama saja bunuh diri. He's a simple farmer. Lalu Korra memberitahu, Gunner ini bukanlah seorang pejuang, melainkan hanya seorang petani biasa. Orang-orang di desanya bekerja keras menggunakan tangan untuk menghasilkan gandum yang ia makan bersama pasukannya. Apakah Devra tidak ingat, saat pasukannya kelaparan dan membutuhkan makanan, Gunner dan warga desa bersedia menjual persediaan gandum padanya. Meskipun pada saat itu mereka juga membutuhkannya. Dan gara-gara transaksi jual-beli tersebut, Atticus mendatangi desa Gunner setelah mendapat informasi bahwa mereka punya cukup persediaan. I will go. Darian pun akhirnya mau mengerti dan akan ikut bertempur. Tapi Devra ragu apakah mereka bisa melawan pasukan besar itu. Darian berkata jika Imperium bisa menemukan si petani, maka nggak lama lagi mereka akan menemukan para pemberontak. Darian telah bersumpah tidak akan membiarkan dunia lain hancur gara-gara ulahnya. Jadi tidak ada pilihan lain selain bertempur. These people have come to us with nowhere else to turn. Setelah itu, Darian memberitahu pasukannya bahwa kelompok kecil itu meminta bantuan mereka melawan pasukan Imperium. Mereka datang ke sini karena tidak ada harapan lain, yang artinya keberadaan mereka diakui semesta. Jika mereka tidak mau berjuang, mereka tidak layak dipanggil sebagai pasukan revolusioner. Siapapun boleh bergabung dan tidak ada yang melarang jika ada yang tidak mau ikut berperang. Milius. Lalu seorang pejuang muda bernama Milius maju ke depan. Dia adalah salah satu pejuang senior dan selalu bertempur bersama Darian. Who's going to make sure you return in one piece? Dan setelah berhasil mengumpulkan setengah pejuang, Darius meminta Devra agar berpamitan pada Raja Levitica lalu segera meninggalkan tempat ini. Di tengah perjalanan, Kai bertanya pada Korra apa yang sebenarnya ia harapkan dari pemberontakan ini. Melawan pasukan Imperium sama saja bunuh diri. Apa artinya sebuah perjuangan jika nantinya mereka semua akan mati? Seandainya mereka menang melawan Atticus, Motherworld akan terus memburu mereka hingga ujung alam semesta. Tapi meski begitu, ia salut dengan keberaniannya dan berjanji akan membantu semampunya. Namun sebelum terbang ke tujuan, Kai meminta izin mampir ke planet Gondival untuk mengirim barang dagangan kepada seorang pembeli. Karena seperti yang Korra tahu, Kai ini adalah seorang kurir. Shite in the cargo hold. Like a buyer's waiting in Gondival. Tapi di luar dugaan, setelah ditinggal para pejuang, Atticus dan pasukannya datang ke planet Saran. Raja Levitica memberitahu bahwa Blood Axe bersaudara sudah meninggalkan planet ini, dan ia tidak tahu kemana mereka pergi. Atticus menganggap Raja Levitica berkhianat pada Imperium karena melindungi pemberontak, memberi makan, bahkan memperbaiki pesawat mereka. Sang Raja pun beralasan peradaban mereka sudah ada sejak puluhan ribu tahun, bahkan sebelum Motherworld mengalami kejayaannya. Mereka menjunjung tinggi nilai-nilai kealienan, tidak ikut campur urusan politik ataupun terikat dengan Imperium. Akan tetapi, bagi Atticus, perbuatannya adalah sesuatu yang tidak bisa dimaafkan lalu membunuhnya. Bahkan, pasukan Imperium membombardir planet hingga tidak ada lagi kehidupan di planet tersebut. Setelah sampai planet Gondival, Korra merasa ada yang gak beres. Kenapa ada kapal Imperium di tempat ini? Selain itu, ia juga melihat oknum pemburu hadiah yang sebelumnya menangkap informan di kota pelabuhan. Pemburu hadiah itu berbisik-bisik dengan Kai, lalu tiba-tiba kapal Imperium itu menembaki pesawat kecil para pejuang. Dan ternyata, Kai ini adalah seorang pemburu hadiah. Ia berkhianat lalu menangkap Korra dan teman-temannya. Is not the time to be a hero. First time I heard your story. Lalu Kai memberitahu yang sebenarnya. Saat pertama kali melihat Korra dan mendengar kalau ia mencari Jenderal Taito serta rencananya melawan pasukan Imperium, Kai langsung menyadari kalau Korra adalah Artelais, putri kesayangan Belisarius serta buronan paling dicari di alam semesta. Pasukan kerajaan menjanjikan uang yang sangat banyak bagi siapapun yang bisa menangkap Artelais. Karena itulah Kai sengaja merencanakan jebakan ini sejak awal. Dan ketika Korra minta dicarikan tentara bayaran, ini adalah kesempatannya mengumpulkan para penjahat bernilai tinggi.
Mereka punya masa lalu kelam dengan Imperium dan dengan latar belakang tersebut, sangat mudah baginya membujuk mereka untuk bergabung. Dahulu, saat Kay masih remaja, Imperium tidak hanya menghancurkan planetnya, tapi menyiksa semua orang, bahkan wanita dan anak-anak. Namun dari situ ia belajar di mana yang kuat akan bertahan dan yang lemah akan merana. Ini bukan tentang benar atau salah, tapi soal bagaimana cara bertahan hidup. Even if the payment was only a sack of grain. Tak lama kemudian, Atticus datang bersama pengawalnya. Ia tentu saja masih ingat dengan wajah para pemberontak. Namun ia tidak pernah menyangka Cora si wanita petani adalah putri kesayangan sang regent. The ambitious farmer. Lalu Kai meminta Gunnar mengeksekusi para tahanan. Ia cukup menarik pelatuknya dan mereka akan tewas seketika. Kai memberitahu kalau Gunnar menurut Atticus mungkin akan mengampuninya. Lagi pula petani seperti dirinya bukanlah ancaman. Namun saat akan menarik pelatuknya, Gunnar justru melepas kunci lalu membunuh Kai. Cora bergegas mengambil senjata lalu menembaki Atticus dan pasukannya, sementara Gunnar membebaskan pejuang lainnya. Singkat cerita, terjadilah baku tembak antara dua kubu. Darian meminta para pilot naik ke pesawat, tapi ia lupa kapal Imperium melayang tepat di hadapannya lalu menembaki para pilot. Darian berlari mendatangi operator lalu menikamnya, tapi sayangnya Darian tertembak di dadanya lalu tewas seketika. Namun tanpa sengaja, tangannya mengenai rem tangan yang membuat pesawat itu oleng lalu menimpa jembatan. Cora melihat Atticus hendak kabur ke kapal angkasanya. Cora pun mengejar lalu berduel dengannya. Melawan seorang komandan bukan perkara mudah. Tapi di dalam film, seorang penjahat terkadang mudah lengah yang akhirnya bisa dikalahkan sang pemeran utama. Pertempuran kecil ini pun akhirnya dimenangkan kubu pemberontak. Kematian Atticus menjadi pukulan telak bagi Imperium. Meski hanya mengalahkan satu pasukan kecil, berita kemenangan ini akan segera tersebar dan membangkitkan semangat para pejuang. Cora berkata, ketika Imperium kehilangan salah satu komandannya, protokol mewajibkan setiap kapal angkasa kembali ke Imperium. Jadi untuk sementara waktu, mereka bisa bernafas dengan tenang. Para pejuang pun berterima kasih kepada Gunnar. Meski hanya petani biasa, dia berhasil menyatukan semangat para pejuang. Lalu Tarak menghampiri Milius. Kematian Darian bukan sesuatu yang harus ditangisi. Perjuangan dan pengorbanan adalah jalan pilihannya dan dia telah mendapatkan kehormatannya. Setelah itu, Cora dan kawan-kawan pulang ke planet Veld. Sambil bercanda, Titus bertanya apakah mereka tetap dibayar. Tentu saja Cora menepati janjinya. Semua akan mendapat upahnya ketika sampai di desa Gunnar, sebuah desa kecil indah yang disebut dengan rumah. Itu adalah hadiah yang tidak akan mereka dapatkan di tempat manapun. Lalu di kejauhan, tampak Robert Jimmy memegang tombak seakan ingin berperang. Tapi anehnya, ia menggunakan aksesoris kepala mirip tanduk rusa yang entah apa maksudnya. Sementara itu, di planet Gundival, jasad Atticus dijemput kapal induk yang ternyata Atticus itu masih hidup. Ilmuwan kerajaan memasang alat khusus pada tubuhnya untuk mentransmisikan pikiran Atticus ke tempat di mana Regent Balisarius berada. Master Balisarius. Dalam waktu singkat, representasi Atticus pun menghadap sang bupati. Atticus melapor kalau ia berhasil menemukan Artelais. Dia bertarung bersama Jenderal Titus dan para pemberontak. Lalu Balisarius bertanya, apakah berita tersebut kabar baik? Mendengar putrinya, prajurit paling berbahaya bertarung bersama Titus Jenderal Tempur Genius Imperium. Balisarius meminta agar Atticus menghabisi para pemberontak itu secepatnya, lalu menangkap putrinya hidup-hidup, agar dia bisa mengeksekusinya di hadapan para senat. Tapi jika Atticus gagal, maka Balisarius akan menyiksanya hidup-hidup dan setelah itu transmisi berakhir. Para ilmuwan Imperium kemudian membangunkan Atticus dan setelah itu film pun bersambung. Wow.
Film ini nantinya akan bersambung ke part 2 yang dijadwalkan rilis bulan April nanti dengan judul Rebel Moon The Scargiver. Jadi ditunggu saja spoiler dari Mimin kalau part 2-nya nanti udah tayang di Netflix. Dalam film ini tidak ditunjukkan atau diceritakan di mana Motherworld atau yang disebut dunia ibu itu. Tapi kalau menurut diskusi umum di internet, Motherworld adalah planet bumi. Dan di setiap film luar angkasa, bumi akan selalu menjadi pemeran utama. Apalagi disebutkan penerus raja terakhir menghabiskan sumber daya planet kemudian menjelajah alam semesta untuk melakukan kolonisasi. Jika kita perhatikan, sebagian besar pemeran utama di film ini adalah ras manusia yang berasal dari planet yang berbeda-beda. Ada kemungkinan nenek moyang mereka sebenarnya berasal dari bumi kemudian menetap di suatu planet hingga turun-temurun. Bukan tidak mungkin suatu saat nanti peradaban mampu melebihi batas pengetahuan serta menembus hukum-hukum fisika yang membuat umat manusia mampu menjelajah alam semesta. Dan yang terakhir, enggak banyak yang bisa Mimin simpulkan dari film ini karena masih ada kelanjutannya. Jadi, terima kasih udah menonton. Sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di Galaksi Andromeda.